Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita boleh berkumpul untuk mendengarkan pidato ini. Pada kesempatan ini, saya akan berpidato tentang kemajuan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Bapak Indra Priadi SMM dalam bidang pariwisata. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, Kota Semarang adalah kota yang multikultural. Banyak budaya yang tumbuh dan berkembang saling berdampingan di kota ini. Tiga corak kebudayaan yang paling menonjol adalah budaya Jawa, Arab, dan Tionghoa. Tak heran jika Semarang disebut juga sebagai sebuah melting pot. Tiga corak kebudayaan ini juga tercermin dari beberapa ikon. Di antaranya adalah Warang Endok dan motto pariwisata Kota Semarang yang berbunyi Semarang Variety of Culture, yang artinya Semarang beragam budaya. Sayangnya, Kota Semarang belum sepenuhnya menjadi kota wisata. Bahkan dulu, Kota Semarang lebih memfokuskan diri sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan. Ini cukup memprihatinkan mengingat begitu banyak keindahan yang dimiliki oleh kota ini. Tetapi untungnya, di bawah kepemerintahan Bapak Indra Priadi SMM, Semarang mulai berbenah. Sektor pariwisata mulai dirawat dan ditata. Kota Semarang pun semakin ramai menyapa wisatawan. Aktivitas kultural juga mulai dikembangkan untuk menarik minat wisatawan. Seperti Semarang Night Carnival, perayaan Imlek dan Tahun Baru Sampokong, Simpang Lima, Pasar Digital Tinjomoyo, hingga konser-konser yang mendatangkan artis nasional maupun internasional. Juga diselenggarakan pemilihan Denok Kenang sebagai Duta Pariwisata Kota Semarang selama 1 tahun. Usaha baik Kota Semarang mendapat apresiasi internasional. Kota Semarang baru saja memenangkan penghargaan sebagai kota terbersih se Asia Tenggara. Ini sungguh sangat membanggakan. Maka tidak bisa dipungkiri, kemajuan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Bapak Indra Priadi SMM telah berjalan ke arah yang lebih baik. Kita sebagai warga Kota Semarang patut bangga atas pencapaian ini. Tetapi kita juga tidak boleh tinggal diam menikmatinya. Mari kita bahu-membahu merawat kota kita yang sudah baik ini. Kita jaga lingkungannya, terlibat dalam perayaan budayanya. Niscaya Kota Semarang akan semakin bersinar dan menjadi destinasi utama para wisatawan. Akhir kata, saya mohon maaf untuk segala salah, baik yang disengaja maupun tidak. Untuk mengakhiri pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota lama, di tamannya ada pohon lebat. Mari kita bergerak bersama agar Semarang semakin hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.